Sudah datang tukang bontot. Kita jual lah kita punya kardus pemirsa. Sudah lama juga kan. Ah, tunggu sini, ku angkat dulu ya. Kita angkat dulu pemirsa. Oke pemirsa, saya tunggu-tunggu tukang bontot sudah datang. Mari kita jual pemirsa. Daripada dibuang pemirsa, kan bagus dijual karena udah 2 minggu juga kan. Besar kotaknya ini. Ah, itu satu. Mesin rumah pun pemirsa buat sepa rumah. Sebenarnya rugi juga boxnya tapi itulah. Ya kan? Ini hanya 15 sen 1 kilo pemirsa. Oh, ini busanya ini enggak bisa ya? Busanya ini enggak beli itu kan? Bakar. Ih, udah, buka pun kain lap. Tuhan, what is this? Kalau mancing apa? Gambo-gambo. Pelampung, meh. Gambo-gambo. Kalau karo kak kami. Contoh. Oh, itu enggak? Oh, pokoknya kalau kardus semua ambil lah. Ini ya. Iya, 65 inch. Suruhnya harus simpan 1 minggu kotaknya. Kalau rusak nanti mudah mau ambil ini udah. 30 inch aja be tipi. Galang saku akap. Iya. Tapi monggo kok seri galang harus kita bagi be tipi ya. Nonton bioskop lah. Iya, nonton bioskop. Bioskop dia tempatnya luas. Ya. Rumah kan enggak. Ih, kemana lagi tengok ini semua burak-burak. Iya. Hakiki ya, iya. Hah? Tak tahulah, saya tak tengok. Oke, semua kotaknya diambil pemirsa, tapi tak dengan spannya. Kebetulan mamak saya membakar sampah di belakang ini, boleh kita terus bakar. Kita masukkan semua ke dalam, bakar. Ringan pemirsa. Itu kita punya TV 4 kilo. Ini wash machine pula. Nah. 2,5, 6,5. Harapan sesatunya kita punya inilah. 6,5 tambah 5,5 12. Pas 12. Berapa duitnya?
dapat 6 juta ya pemirsa. Bolehlah kita terus pergi shopping nanti ini. Ini kotak kayak gini kan beli daur ulang kayak mana? Iya, daur ulang lah. Oh. Perlu buka. Iya lah, nggak 6 juta cuma duitnya udah bagiin 100 juta kan. Susah. Ya enggak bersepah, bersepah sekali nanti kita ketemu. Mana ini lu kira ada garansinya di dalam. Iya. Enggak, kenapa? Tim rasanya. Not our problem nih kan. Eh, tuna daya kemungkinan mantu kang kawile ye, boleh untuk jadi pelampung. Ya kan pemirsa. Wih, hidup pemirsa. Panas seperti neraka, latihanlah. Nanti kalau udah masuk neraka udah terbiasa dengan kepanasan. Alhamdulillah. Dapat pun 6.000 perak. Susahnya saya udah semua ini deh. Sini ada di bata. Oh, sama yang telu maka panna kari deh. Batang mayang. Oh, weh. Dengar beh? Sini. Wih, hitam tengok. 6.000. 6.000 cuman. Kok tak tahu? Heeh. Isi lawasku mau berarti loh deh. Abi untuk apa lagi spannya itu? Kari keri teh, kude kamu tahan aku. Oke, oke. Sekali kri nang. Heeh. Dawa pemirsa, gurulah dia pemirsa. Wow. Ngudah bersihkan miring ini kalau nanti tukang mau arah ke sana enggak bisa. Ya kan, Mak? Meser matanya. Eh, tapi kok jujur ya? Woi, panas. Tapi saya rasa mak ini satu kali bakar enggak habis lah. Kalau gini kalau enggak hujan habis. Oh. Oke pemirsa, itulah dia video kita menjual sampah. Kira sampah lah kan, barang rongsokan pun dibilang enggak sampah lah karena enggak dipakai lagi. Daripada dibuang sayang, saya jual dapat 6.000 rupiah pemirsa, ya kan? Terima kasih banyak ya sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.